Balik lagi bareng geng 3. Kali ini kita mau kasih makan gecko piaraan kita yang sebelumnya udah kita bikinin videonya. Ternyata banyak yang suka, guys. Jadi kali ini kita mau videoin gimana serunya ngasih makan leopard gecko. Halo guys, balik lagi dengan geng 3. Kali ini kita mau bikin video masih tentang gecko. Jadi hari ini waktunya si gecko makan. Nama gecko gua Gek ya, guys. GACKT. Dia kalau siang itu biasanya tidur, guys, lihat tuh. Dia tidur dalam cave-nya. Jadi ini makanya kalau punya kandang gecko lebih baik kalian ada cave ya atau tempat persembunyian, karena dia suka tidur di dalam gini karena masih siang. Karena gecko tuh binatang malam, guys, nokturnal ya. Jadi pas malam hari dia baru aktif. 2 hari sekali biasanya gua kasih makan gecko. Sorry guys, tuh bunyi pintu gua. Jadi kita coba keluarin ya ini. Jadi biasanya sebelum gua kasih makan, gua juga bersihin kandangnya 2 hari sekali. Untuk bersihin kandang gecko tuh sebenarnya simpel banget, karena ini kebetulan gua juga pakai substratnya kan cokopit ya. Jadi jarang-jarang gua ganti, biasanya ya paling sebulan sekali baru gua ganti semua cokopitnya. Dan biasanya sehari-hari atau 2 hari sekali gua cuman ngangkutin kotorannya aja. Jadi gecko ini lumayan binatang yang bersih ya. Dia biasanya cuman akan buang kotoran tuh di satu spot kayak gini, guys. Jadi dia kalau gecko gua nih selalu di pojok sini dia buang airnya, buang kotorannya. Jadi gampang, tinggal pakai pinset kalian ambilin. Terus ini tanaman palsu biasanya gua cuci dikit, gua keringin. Ini tempat makan jarang dipakai, sebenarnya tinggal gua bersih-bersihin aja. Tempat air biasanya 2 hari sekali selalu gua ganti dengan air yang baru. Udah sih gitu aja. Habis gua bersih-bersihin biasanya baru gua kasih makan. Tapi sebelum kasih makan biasanya gua handling juga ya, gua pegang-pegang. Ini geckonya kebangun karena gua berisik, guys. Nah, oke, sebelum kita masuk ke adegan kasih makan gecko, gua mau kasih lihat kandang jangkriknya. Jadi gua kasih makan dia mostly jangkrik ya. Nah, oke guys, jadi ini tempatnya si jangkrik, kandang jangkriknya untuk kasih makan gecko. Jadi kalau kalian piara gecko, kalian juga harus punya tempat untuk menaruh pakannya ya, entah itu ulat tongkong, jangkrik. Nah, gue beli yang kayak gini. Ini kalian bisa beli di tempat-tempat tukang jual makanan burung atau tukang burung. Ini harganya murah banget, cuman 10.000 apa 15.000 ya, gue lupa. 15.000 kalau nggak salah. Nah, terus seperti kalian, jangkrik gue, seperti kalian lihat ya, jangkrik gue udah pada habis, guys. Jadi hari ini gue mau beli jangkrik baru nih, tukang burung. Oke, kita mau ganti karena dia tinggal beberapa dan dia udah bersayap jangkriknya. Jadi kalau gue biasanya kalau beli itu cukup Rp2.000 aja itu untuk satu gecko, dan itu pun jangkriknya cukup banyak. Jadi biasanya gue seminggu sekali baru beli lagi, bahkan kadang-kadang lebih ya, 1,5 minggu baru beli jangkrik lagi. Nah, ini biasanya kalaupun masih ada, tapi kalau udah bersayap gue biasanya gue buang, guys, karena kalau udah bersayap gini jangkrik kurang bagus ya untuk gecko ya, karena udah keras dan sayapnya takutnya bikin dia kesedap. Jadi kita buang aja jangkriknya di taman, kasihan biar dia bebas. Dan untuk kandang jangkriknya sendiri, kalian sebenarnya bisa pakai modelnya macam-macam ya. Yang penting ventilasi atau sirkulasi udaranya bagus. Kandang ini gue suka soalnya kecil dan apa, untuk ngeluarin jangkriknya gampang, ada pintunya di sini. Terus dia juga bisa digantung, ini ada gantungannya, guys. Di dalam kandang jangkrik biasanya dikasih seperti ini ya, guys. Ini tuh kulit telur ya. Bukan kulit telur, maksudnya tempat telur yang bahannya kayak kardus gitu loh, guys. Ini gunanya tuh untuk persembunyian jangkriknya biar dia tidak saling makan, karena jangkrik itu suka berantem ya, suka saling makan sendiri. Dan kalau udah ada yang mati, jangkriknya dimakan kayak kurang bagus gitu buat geckonya. Jadi biasanya untuk bikin jangkriknya lebih awet sih, kalau nggak ada tempat berlindung gini, kalian kumpulin di satu kandang, biasanya sehari udah pada mati, guys, saling bunuh. Oke, kalau kayak gini bisa lebih awet. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke tempat jual makanan jangkrik sekarang. Kita mau kasih lihat di toko pakannya seperti apa ya. Oh ya guys, sebelum kita beli jangkrik baru, kita tuh mau bersihin dulu kandangnya ya. Jadi biasanya gue sebelum beli jangkrik baru, gue akan bersihin dulu kandang lamanya, dicuci, habis itu gue jemur dulu biar benar-benar kering. Oke guys. Nah guys, jadi ini kandangnya udah gue cuci bersih, disemprot pakai air. Sebelumnya jangkriknya udah dibuang, kita bebasin. Terus kita jemur, guys, jangan lupa, sampai benar-benar kering. Karena jangkrik itu nggak boleh lembab-lembab ya, cepet mati. Jadi kita jemur, nanti kalau udah kering kita baru pergi ke toko pakan untuk diisi jangkrik baru. Oke guys, kita tungguin sampai dia kering. Ini dijemur dulu nih. Oke guys, kandangnya udah gua cuci dan kita siap pergi ke tukang pakan burung untuk beli jangkrik. Oke.
anggreknya. Sekarang kita bawa masuk. Makanan gecko sudah siap. Nah guys, jadi tahap selanjutnya setelah kita sudah beli jangkrik itu adalah istilahnya guard load. Nah untuk guard load atau pemberian makan ke pakan hewan ini kita biasanya jadi nggak di sini, supaya kenapa? Karena makanannya biasanya kan kotor-kotor ya, takutnya bikin sisa sampah di kandang. Jadi kita butuh satu wadah lagi, kita pisahin untuk kasih makan jangkrik yang mau kita kasih makan ke gecko. Nah kita ambil di gudang. Nah ini ada perlengkapan-perlengkapan gecko ya guys, ada kalsium, cokopit, dan lain-lain. Nah ini yang kita butuhkan itu wadah. Gua pakai kayak wadah tempat makanan seperti ini. Nah ini tuh udah atasnya kalau kalian bisa lihat gua bolong-bolongin nih untuk udara. Jadi untuk proses guard load atau pemberian makan pada jangkrik, sebelum diberikan ke gecko, biasanya gue taruh beberapa ekor jangkrik. Gecko gue sih makannya biasanya 5 ekor jangkrik ya. 5 ekor gue akan taruh sini, dan nanti di dalam sini gue kasih makanan. Makanannya beda-beda ya. Dan kalau kalian mau berhemat, ini kalau gue jadi minta istri gue kalau habis masak, itu sisa-sisa sayur yang nggak dimasak ya, kayak daun-daunnya, batang gitu, kita sisain untuk ditaruh di kulkas seperti ini untuk pakan jangkriknya. Ini sayur apa ya? Sayur apa, Shay? Sawi. Oh, ini sawi. Ya, daun sawi. Sama bayam ya? Oh, iya, ada bayam. Ya, ada sawi sama bayam. Tapi kita kasih sawi aja ya. Nah, biasanya gue kasih gini aja. Karena cuma 5 ekor yang bakal masuk ke sini, jadi nggak usah banyak-banyak. Ya, paling segini aja cukup. Kalau gue biasanya, gue potong sesuai dengan banyaknya jangkrik yang mau masuk ke sini. Dan agak disebar gini, guys. Nggak tahu sih efektif atau nggak. Tapi gue mikirnya biar mereka bisa makan sendiri-sendiri, jadi nggak saling berantem. Soalnya kalau udah dimasukin ke kandang kecil gini, jangkriknya tuh suka saling serang ya, kakinya pada patah-patah gitu. Oke, kita sekarang pindahin jangkriknya ke dalam sini ya. Nih, dari sini kita ambil 5 ekor, kita masukin ke sini. Oke, gua off dulu kameranya, soalnya gua repot megangnya nih. Nah, oke guys, jadi jangkriknya udah gue pindahin ke dalam wadah makan ini, 5 ekor. Jadi untuk porsi makanan gecko-nya sebenarnya disesuaikan dengan ukuran gecko kalian aja ya. Kalau gecko gue usianya baru sekitar 6 bulan, jadi gue kasih makan 5 ekor. Dan untuk porsinya sebenarnya kalian bisa eksperimen ya. Misalkan kalian coba 4 ekor dulu, terus kalau dia masih mau, kalian coba kasih. Dan intinya sih jangan sampai muntah ya. Kalau misalkan besoknya muntah, berarti kalian harus kurangin porsinya guys gitu. Dan gue kasihnya 2 hari sekali. Jadi biasanya gecko ini bisa 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Cuman gue lumayan mau push makannya, jadi kita kasih 2 hari sekali. Tapi kalau bisa jangan tiap hari ya guys. Soalnya gecko itu reptil sih, terutama dia pencernaannya agak lambat memproses makanannya, jadi sebenarnya kurang bagus kalau makannya keseringan. Nah, proses guard load ini biasanya gue sampai kurang lebih 5 jam ya, 5-6 jam. Jadi dibiarkan aja kayak gini jangkriknya biar makan sampai gendut. Setelah itu baru kita kasih makan ke geckonya. Nah, yang bagusnya lagi sebelum kita guard load seperti ini, itu dibiarkan lapar dulu ya. Jangkriknya kayak mungkin 3 jam tidak usah diberi makan dulu. Biar dia keluar dulu kotorannya sampai kosong perutnya, baru kita kasih makan seperti ini. Oke guys, kita tungguin aja. Kita mau diemin dulu. Nanti sorean kita kasih makan leopard geckonya. Tips lain dari gua, jadi kan gua kebetulan kandang geckonya transparan seperti ini ya guys, kayak akuarium, dan atasnya ada tatakan. Jadi gua biasanya taro jangkrik yang lagi di guard load itu di atas ini. Fungsinya supaya ini sih, jadi kan geckonya tidur nih, nanti dia lama-lama kayak nyium bau jangkrik, terus dia suka keluar-keluar kayak untuk merangsang nafsu makan geckonya sih. Jadi ini nanti sorean nih pasti kalau kita balik nih ya, geckonya pasti udah kayak mondar-mandir di sini kayak nungguin jangkrik. Jadi buat merangsang selera makan dia. Gecko gua rakus banget guys, pasti habis. Oke, kita tungguin. Nah guys, jadi ini udah 5 jaman si jangkrik yang kita kasih makan sudah gendut-gendut. Setelah kita guard load, tuh sayurannya udah hampir habis nih, udah gede-gede. Oke, sekarang kita langkah selanjutnya, kita pindahin ke wadah terpisah lagi. Jadi wadah ini tuh udah gua kasih kalsium ya guys. Kalsium yang gua pakai seperti ini, kalsinat. Jadi ini kalsium sama ada nutrisi-nutrisi untuk
leopard gecko. Ini cara pakainya gampang, tinggal kita taburin di wadah seperti ini. Terus nanti jangkriknya kita pindahin aja di sini. Dan setelah kita taruh sini, kita tutup, kita kocok-kocok supaya kalsiumnya bercampur dengan jangkrik. Jadi si gecko dapat konsumsi kalsiumnya juga. Jadi kalsium ini penting banget ya untuk leopard gecko supaya dia nggak kena EBD, supaya nggak rusak tulangnya. Oke, lanjut. Nah, ini udah gue pindahin ke sini guys, jangkriknya. Jadi tinggal dikocok-kocok aja kayak gini ya. Tujuannya supaya kalsiumnya itu nyatu atau bercampur dengan badan jangkriknya, sehingga pada saat gecko makan, otomatis dia akan makan juga kalsiumnya. Nah, kayak gini aja. Nah, biasanya sebelum gua kasih makan, geckonya gua ajak main dulu guys. Ayo kita ke kandang geckonya. Nah, tuh dia udah keluar guys. Seperti kalian lihat, dia udah standby mau makan. Jadi ini sebenarnya kalau lagi feeding response gini, sebenarnya dia agak galak ya. Agak-agak pengen gigit gitu. Tapi biasanya sebelum dikasih makan, gua suka handling dulu atau kita pegang-pegang dulu. Tujuannya sebenarnya lebih ke supaya dia jinak ya, supaya dia terbiasa dipegang. Jadi diusahain ya at least seminggu mungkin sekali dua kali kita pegang-pegang supaya dia biasa dipegang. Karena kalau nggak biasa dipegang, dia tuh bisa galak atau bisa kaget-kaget gitu lah guys kalau dipegang. Oke, kita coba handling ya si geckonya. Nah, ya leopard gecko. Halo. Kayak gini aja sih guys, biasa dipegang-pegang supaya dia jinak. Nah, seperti kalian lihat, ini dari pertama kali gua beli udah mungkin 3 bulan 4 bulanan ya. Jadi udah lumayan gendutan. Nah, gecko gua tuh jenisnya lemon frost, jadi matanya putih gini guys. Jadi biasanya kita ajak main dulu mungkin sekitar 5 menit, 10 menit. Pegang-pegang aja gini. Dia paling seneng tuh dipegang kepalanya, bawahnya guys, bawah dagunya sini. Tapi hati-hati kalau lagi feeding response, kadang-kadang dia gigit ya. Kalau gigit sebenarnya dia nggak terlalu sakit, cuman agak susah lepas ini. Lihat ekornya, gendut. Nah, biasa kita pegang-pegang kayak gini supaya dia biasa sama tangannya sih. Sebenarnya nggak wajib dipegang-pegang juga, cuman kalau jarang dipegang, biasanya dia tuh paket kalau baru dipegang lagi dan takutnya galak, jadi gampang gigit ya. Kalau biasa dipegang ini dia jinak ini guys. Baik. Oke guys, jadi kita udah main-main sama si gecko. Jadi pegang-pegang, sekarang kita balikin dia ke kandangnya lagi ya. Kita balikin lagi supaya dia bisa tenang dulu. Jadi tadi sembari main-main, kita udah bersihin kandangnya ya. Kotoran-kotoran yang di pojok sini udah diangkatin. Terus air minumnya udah kita ganti. Nah, sekarang kita mau kasih makan jangkrik guys. Oke guys, nah jangkriknya tadi seperti kalian lihat sudah ditepungin nih. Nah, kalau gue sendiri, jadi untuk kasih makan jangkrik biasanya bisa dilemparin aja jangkriknya di dalam kandang. Cuman karena kita substratnya pakai cokopit, jadi takutnya dia terlalu banyak makan sabut kelapanya ya. Takutnya infection, jadi biasanya kalau gue akhir-akhir ini lebih seneng kasih makan jangkriknya tuh di dalam wadahnya aja langsung. Nanti geckonya akan masuk ya. Kita lihat. Dia akan masuk sendiri. Akan melahap sendiri. Dia menyerang guys. Dan kalau ada jangkrik yang kabur juga biarin aja sih, kita juga dimakan sama dia. Jadi dia satu-satu ya, jadi dimakan, kunyah-kunyah dulu. Nah, seperti kalian lihat, kalau jangkriknya dicampur dengan kalsium, dia akan otomatis pasti geckonya kemakan juga kalsiumnya. Oke, 5 ekor, dia udah makan satu guys. Nah, terus ada satu lagi tuh dekat botol minumnya tuh. Wah, dimakan. Dia udah makan dua guys. Gua coba shoot dari sini ya. Oh, nyemplung di air dia. Masih ada 3 lagi jangkriknya.
Kita lihat dia tahu nggak ya? Wah, dia lihat guys. Wah. Sudah 3 ekor dimakan. Jadi memang kalau piara binatang itu paling satisfying saat dia makan ya guys. Dan kelahapan nafsu makan gecko ini juga menunjukkan bahwa dia sehat ya. Tuh kalian lihat guys, ada lidahnya julur-julur. Nah ini kebetulan kita pakai lampu ya. Jadi dia matanya seperti kalian lihat, dia putih. Kadang-kadang kalau lagi gelap bisa melotot guys. Oke, ini jangkrik keempat ya. Jangkrik keempat sudah dimakan guys. Tinggal satu lagi. Satu jangkrik lagi. Ada di kaki dia guys. Tuh jangkriknya. Gekonya gak lihat guys. Jangkriknya mau kabur guys. Jangkriknya mau kabur. Nih. Gekko. Gekko. Apakah dia melihat jangkrik yang di sebelah sini? Gekonya belum lihat sepertinya. Ini sengaja gue shoot terus ya guys, biar kayak National Geographic ini. Ya, sepertinya geckonya nyariin di arah yang salah ya. Dia nggak tahu jangkriknya di sini guys. Mungkin kita bantuin ya, sebentar. Gimana diketuk-ketuk. Kabur guys, jangkriknya kabur. Jangkriknya kabur guys. Geckonya nggak tahu guys. Apakah jangkriknya berhasil menyelamatkan diri? Ya. Apakah ketahuan? Sepertinya ketahuan guys. Sepertinya ketahuan. Nah kalian lihat ekor geckonya. Kalian lihat ekor geckonya. Wah. Wah. Dapat gak tuh? Oh belum dapat guys. Jangkriknya berhasil kabur. Di ekor gecko. Tuh, dia di perutnya. Jangkriknya cukup pintar nih guys. Oke, jangkriknya nempel di perut gecko. Oke, harus kita bantu ya guys. Kita coba keluarin ininya. Nah, dapat guys. Dapat guys. Akhirnya berhasil dimakan juga. Ya, demikianlah. Oke guys, sepertinya sudah dimakan semua 5 ekor. Sekarang geckonya mau istirahat dulu. Thank you guys sudah melihat video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe dan komen kalau kalian mau lihat video-video gecko yang lain ya. See you guys.